Welcome back to Encik Oya gang. So hari ni kita nak buat apa? Dah lama tak ada video kan? Nah, inilah aku kasihkan video. Kita nak buat, kita baca hate comment gang. Kita baca hate comment. Kita baca hate comment yang ada dekat video dulu. Sebab video yang baru-baru, yang macam baru tahun ni, tahun lepas kan, hate comment dah jarang gang. Tak tahu lah, mungkin orang dah mula mengerti erti video aku, iaitu sarcasm. Tanpa banyak baca, kita baca dulu gang. Hate comment yang pertama gang, yang ada kat sini, dia tulis apa tau? Ni video yang aku makan ramen dengan cili tu. Ramen dengan cili yang video ketiga lah. Dia kata apa? Tahan kepedasan setiap orang berbeza. Kalau kau tak pedas, tak payah nak belagak sangat. Aku baca ni, sebenarnya komen-komen yang apa tu, yang lama-lama punya video aku tak baca tau. Sebab tu macam aku tak kisah sangat. Sebab aku tak baca kan, orang kecam ke apa ke. Aku tak tahu pun orang kecam ke orang puji, aku tak baca. Sebab terlampau banyak tau nak baca. Kalau tak silap aku, komennya ada 43,000 lah komen. Lepas tu dah lama-lama ni macam tak ada kerja sangat kan, aku baca lah komen lama-lama. Ni baru aku baca. Lepas tu dah susah sikit lah nak cari. Dia kata, tahan kepedasan setiap orang berbeza. Kalau kau tak pedas, tak payah nak belagak sangat. Dia sebenarnya bukan belagak. Dia, aku buat video tu lebih kepada memeli. Memeli orang yang makan pedas sikit dah melalap. Macam gitu je geng. Terima kasih komen. Lepas tu ada lagi, mana ni? Yang kedua pula. Kedua dia cakap ni geng, padahal pedas, acar-acar berani. Lepas tu kata, perlu sesama. Memanglah pedas. Dekat video pertama aku tak silap, aku ada cakap benda tu pedas. Tapi tak terlampau. Segitulah. Tapi ni ada komen dekat video cili dengan ramen tu lah. Okay, tu biasa je. Lepas tu yang ketiga, tak payahlah nak over sangat. Tak payah nak over sangat, maksudnya aku tak tahu apa yang over. Mungkin aku punya kata-kata tu over kot. Macam, tak pedas pun. Over siap kau, relax-relax sudah. Macam gitu lah kot maksud dia. Mungkin lah. Tu pun kira hate aku. Entah. Sebab aku entahlah, tak tahu macam mana hate dia. Dia punya hate. Hate kalau macam Bobby semua tu macam carut-carut, tu aku kira hate tu. Tapi ni entah. Hate lah kot. Okay gang, next kita ada, dia cakap ni gang, boleh tak amalkan jangan cakap banyak kali perkataan pedas. Boleh tak amalkan jangan cakap banyak kali perkataan tak pedas ni. Tak pedas ni sebenarnya, bila aku cakap tak pedas tu, itu untuk set mindset kan. Itu orang kata trik-trik untuk membuatkan kau tahan pedas, ataupun membuatkan sesuatu benda tu kurang pedas dia. Bukan tak pedas eh, kurang pedas. Bila kau cakap tak pedas banyak kali, maka dalam otak kau ni, dia akan setkan pergi ke lidah kau, jadi kau kurang rasa pedas. Itu semuanya otak kan, permainan otak-otak kan. Otak-otak yang kau beli 1.50 sen tu, macam itu lah lebih kurang. Sebenarnya sebelum kau makan ni, bila kau tengok sesuatu benda tu, tak pun kau tengok review kan, orang cakap apa tau, benda ni tak sedap, benda ni tak masam, benda ni tak pedas. Lepas tu kau akan set kat mindset kau tau, macam oh tak pedas ke, macam gitu kan. Bila kau makan, pedas tapi tak terlampau. Tapi bila kau, budak ni, sorry ada budak main belakang rumah. Lepas tu bila kau tengok sesuatu orang review, tak pun dalam otak kau tengok kan, bila kau tengok orang tu makan kan, dia macam pedas, pedas, pedas kan. Lepas tu kau tengok benda tu pedas. Dalam otak kau mesti kau fikir apa? Ui, pedas gila ni. Kan, mesti kau macam, pedas siap ni dia makan berpuluh-puluh kan. Lepas tu kau beli, kau makan. Lepas tu kau punya reaction akan sama dengan video yang kau tengok tu gang. Jadi dia akan pedas, malah akan lebih pedas daripada jangkaan kau. Macam gitu. Bila aku cakap tak pedas ni untuk set otak aku untuk keep on makan benda tu, untuk hilangkan rasa pedas dia gang. Walaupun macam tak logik, tapi tu semua mainan minda. Itu lah lebih kurang. Itu salah satu tips and trick aku untuk hilangkan rasa pedas lah geng. Cakap benda, cakap tak pedas banyak kali. Macam itu lah. Dia macam set kat otak, otak, main kat otak. Sebelum kau bergerak untuk membuat sesuatu, mestilah kau kena set kau punya mindset kan. Macam ayat-ayat orang berjaya lah. Set mindset untuk berjaya supaya kau berjaya. Kalau kau kata tidak, 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 maka tidaklah. Kalau ya, 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 saya berjaya, maka berjayalah anda. Macam itulah mindset. Aku cakap benda tu untuk hilangkan pedas tu je. Lepas tu, aku baca 5 je kan komen sebab sebab nanti aku bagi tahu sebab apa. Lepas tu ni, yang ni betul head comment kan. Dia kata tau, agas like hell. Agas macam neraka. Agas ni, aku rasa budak ni budak Johor, orang Johor. Sebab agas ni, tak silap aku orang Johor je pakai. Kalau korang yang bukan Johor, kau faham tak maksud agas tu apa? Boleh komen kat bawah, apa maksud agas. Kalau yang Johor, aku boleh pasti hampir 99% tahu apa maksud agas tu. Jadi agas tu macam ni yang maksud dia. Agas tu dia macam beria, macam over, macam ye-ye. Ye-ye tu pun tak semua orang pakai kot. Dia macam beria lah, beria. Beria ni macam mana? Beria kan? Kau tahu kan beria? Macam beria, macam beria, macam
syaitan gitu. Beria macam mungkin neraka. Begitulah. Beria lah. Senang faham beria lah. Kalau ada maksud lain daripada beria tu, mungkin lebih kurang daripada beria lah. Tapi yang Agas tu beria lah bagi aku. Tapi Agas ni tak semua negeri lah pakai. Tapi yang Agas Light Hand ni aku tak kisah pun. Dia nak cakap apa pun kan. Mungkin bagi dia Agas Light Hell. Tapi ada orang yang komen Agas Light Heaven. Jadi tak semua orang tak suka. Jadi aku okey lah. Lepas tu aku sempat cari hate comment ni 5 je. 5 je. Sebab apa? Sebab dah jarang orang hate comment, geng. Dah aku cari-cari balik tadi kat video lama-lama kan. Dah susah nak cari hate comment. Kalau dulu, dulu berlambak, geng. Bila upload je, sub hate comment pertama, geng. Macam gitu lah. Mungkin hate comment tu dah tenggelam dengan good-good comment. Bagus, tahniah kepada korang. Lepas tu video-video yang baru-baru sekarang-sekarang ni memang dah tak ada hate comment. Memang mantap lah. Mungkin aku dah mengubah mindset korang daripada hate kepada love. Mana yang daripada hate jadi love, thank you, mantap sekali, kasih subscribe. Sikit lagi kita 100k kita buat apa? Kita buat biasa je lah, tak payah nak beria sangat, macam gitu lah. Tak ada, gurau je. Lepas tu, kebanyakan yang tanya, Encik Oya, bila nak potong rambut? Bila nak potong rambut? Rambut Encik Oya panjang, Encik Oya kena potong rambut. Encik Oya potong rambut minggu ni hari Jumaat kalau tak silap. Hari ni aku buat video ni hari Rabu 16 Februari. Jadi hari Jumaat aku akan potong rambut. Selamat tinggal kepada, kalau korang tak tahu nama dia Mimi kan. Mimi nak tinggalkan aku dah. Selama dia berbaik dengan aku 2 tahun 2 bulan. Mimi sampai ke tetek lah, geng, Mimi. Itu sahaja video kali ni. Hate comment terbaca. Terima kasih mana yang hate, mana yang love, mana yang subscribe, mana yang like, mana yang share. Terima kasih semua sekali. Mungkin orang cakap Encik Oya tak macam dulu. Ya, benar. Aku pun sedar benda tu, geng. Aku pun tak tahu macam mana aku dulu. Aku pun tak tahu kenapa orang suka orang yang dulu, geng. Mungkin doa-doa korang gak yang kata minta-minta lah budak ni berubah, janganlah belagak lagi semua. Ha, dapat. Tak belagak, tak berubah. Tak belagak, berubah. Jadi baik hati. Hansel. Macam gitu kan. Lepas tu ini yang korang minta, korang dapat. Kenapa kau tinggalkan? Macam gitulah. Bila kau dah cinta dia, mula-mula beria, last-last kau tinggalkan. Cegitulah kau tinggalkan aku. Dan Mimi akan tinggalkan aku. Okay, geng, kasih like, subscribe and share. Kita tunggu the next video. Kalau korang suka, kasih like, subscribe and share, geng. Bye-bye. Assalamualaikum semua. Bye-bye. Assalamualaikum.